Guys, ini di hutan lagi, tapi bukan hutan beneran. Ini adalah hutan di Walpole, di Giant Tree Tough Oak. Ini salah satu pohonnya yang gede-gede. Kebakar, tapi dipertahankan karena masih ada kehidupan. Masih hidup. Pengelolaannya simple. Itu orang sampai masuk tuh. Apa maksudnya ini, Pak? Kayak info forest apa maksudnya? Api di cak cak apa namanya? Oh, itu pohon itu. Ini katanya di Aceh banyak, tapi orang Aceh mainnya ke sini. Di Aceh enggak dibuat seperti ini bayinya. Ambil di sini dong, masih ini ya? Masih ya, rotong. Itu buat semedi bagus itu. Cari wangsit, nyelesain PSD-nya dia. Ditata dengan baik. Dikasih keterangan. Wah, intinya asik banget deh. Kita coba jalur yang lain. Sampai jenis jamurnya di identifikasi. Pengolahannya cukup baik. Udah dapat warning untuk segera kembali. Sebelum ke sana kita coba lihat. Ini King Tingle. Oh, ini paling gede berarti ini. King Tingle. Paling gede banget. Paling gede pohonnya. Pengolahannya cukup sederhana, tapi menarik. Di kejauhan ada yang menarik, memanggil-manggil karena mau ngajak pulang. Pohon jatuh pun jadi objek sendiri. Kita coba lihat ke sini. Kita lihat bagaimana pokok pohonnya. Itu tempat kita tadi, kembali lagi ke sini. Pokok pohonnya yang jatuh, wah, menarik. Dibikin konstruksi. Ada pengunjung yang lain. Oh, ternyata petugasnya. Halo, Mek. Good. Ini yang pohon udah mati. Tapi ini yang menarik adalah diolahnya, ditoto. Ini potase dari Giant Tough Oak. Sampai jumpa lain kesempatan.